Pemirsa, hingga saat ini harga jual beli emas di Kota Kuala Tunggal cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Yang mana saat ini harga emas di sejumlah toko emas yang ada di Kota Kuala Tunggal mencapai 3,5 juta rupiah per mayamnya. Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas di Kota Kuala Tunggal kian mahal dibandingkan tahun lalu. Yang mana saat ini harga emas di toko emas dijual seharga 3,5 juta rupiah hingga 3,6 juta rupiah per mayamnya. Harga emas tersebut dinilai cukup mahal, sebab sebelumnya harga emas berada di harga 2,8 juta rupiah hingga 2,9 juta rupiah per mayamnya. Salah satu penjual emas di Kota Kuala Tunggal, Zakaria, mengatakan, mahalnya harga emas ini terjadi sejak bulan Februari. Pada bulan tersebut, harga emas mencapai 3,3 juta rupiah per mayam atau setengah suku. Sedangkan jika per dua mayam atau satu sukunya, harga emas mencapai 6,2 juta rupiah. Namun sejak bulan April ini, harga emas kembali naik, mencapai 3,5 juta rupiah per mayam. Kalau sekarang ini, istilahnya agak turun dari yang lebaran kemarin. Lebaran kan sempat 73, 72. Kalau sekarang kisaran 7 jutaan. 7 jutaan per mayam, per dua mayam ya? Per dua mayam, satu suku. Berarti kalau setengah suku atau per mayam itu berarti 3,5? Iya, 3,5 terus sekarang. Tapi itu agak mahal lah, Baji, ya? Jelaslah, mahal dari yang... Kalau biasanya berapa tuh? Di bawah 3 juta? Di bawah 3 juta, 28,5. Kalau untuk sekarang mana penjualannya? Banyak orang yang jual atau kayak mana? Tetaplah banyak orang jual. Masalahnya kan ekonomi kita sekarang kan tak ada perubahan. Pinang masih murah. Nelayan sakit juga, tak ada bisi yang... Iya, berarti berarti memang agak gitu-gitulah penjualannya. Itu ada, kalau sekarang mahal, kita tetap ada update baru atau motif-motif yang biasa lah? Kita satu masalah, kalau kita ambil update baru, jualnya susah. Susah ya? Nah, pasti di atas 3,5 juta. Paling tidak, permayangnya bisa 38 sampai 4 jutaan, karena dia bisa dikatakan hitungan mesin kalau orang bilang sekarang. Oke. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.